Gimana jadinya kalau gua mabar sama legend? BTW ini publik semua guys, bukan temen gua. Pas mau masuk gua agak ragu sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Saat gua cek jumlah match mereka ini lebih meragukan lagi sih. Tapi kita jangan mandang match guys, karena match hanyalah angka kan. Di sini S1 mau ngepick Beatrix, tapi dia naikin Melissa gua. Lumayan sih nggak egois. Tapi S2-nya ngepick Vale. Terus ada yang ngepick Aldous dan Hilda. BTW Hildanya jungler guys. Aneh-aneh banget sumpah. Kita langsung masuk ke in game. Di menit kelima Hanabi-nya sosokan kontes kelomang sama gua. Langsung aja tuh dikejar sama Atlas-nya. Di sini gua mau mundur karena ada Martis. Tiba-tiba dari belakang ada Dirod. Untung gua masih bisa lari. Tapi Dirod-nya napsuan dan tetap ngejar. Dia pikir bakal bisa ngebunuh gua, tapi dia nggak mikir kalau gua yang bakal bunuh dia. Di tim ini gua paling suka sama Atlas-nya sih, karena saat dia ulti Hanabi-nya pasti dapat, gila banget. Dan akhirnya terjadi war. Di sini gua ngamanin posisi doang dan nggak ada yang ngelok gua. Akhirnya tim mereka rata. Ini berkat Atlas-nya tadi sih. Kocak banget, Lilianya ngeluarin ulti tapi posisinya tetap di situ aja guys. Ya nggak bakal selamat.